Penduduk di Teluk Gong Alor Gajah Melaka gempar apabila ratusan ikan selangat dan tamban ditemukan terdampar di sepanjang pesisir pantai di kawasan itu kira-kira 3 km. Bangkai ikan yang terdampar juga mula mengeluarkan bau kurang menyenangkan dengan sebahagiannya dalam keadaan isi perut terburai. Seorang nelayan, Muhammad Arsyad, 76 tahun berkata, kejadian itu adalah yang pertama kali berlaku sejak dia menjadi nelayan di perairan berkenaan lebih 20 tahun lalu. Dia yang juga bekas ketua nelayan Teluk Gong turut dihubungi Jabatan Perikanan Negeri kira-kira pukul 5 petang tadi berhubung kejadian luar biasa tersebut. Mengulas lanjut, kata Muhammad, dia juga turut berteka-teki dengan punca kejadian tersebut kerana ia hanya melibatkan dua jenis ikan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Linggi, Rosdi Abdullah, turut turun padang bagi memeriksa kejadian tersebut.